¿Me quieren un blog, eh? Apa sebenarnya penyebab dari kebakaran itu? Kejadian yang terjadi dari laporan kebakaran yang kita terima dari Bank Niaga. Kalau tidak salah di lantai 2, itu awalnya di gudang. Bapak sepakat dengan kritik yang disampaikan oleh PLT Kepala Ombudsman Aceh? Sebenarnya tidak sepenuhnya. Enggak sepenuhnya juga. Kita punya SDM. Ya. Namun kita juga mengakui kita perlu meningkatkan kapasitas SDM. Masalah mau pengadaan mobil yang katanya itu kan tangganya bisa yang dulu di pengadaannya oleh pemerintah Aceh ketika masa Abu Doktor ya Pak ya. Itu saat kejadian mobil itu memang rusak Pak. Kebetulan bersamaan saja Pak itu. Mungkin seandainya kemarin bisa beroperasi di Susi ya Pak. Iya. Agak sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut. Tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan yang sedang kita jalani ini terus saja dapat kita selesaikan di akhir bulan suci tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi ini. Senin 4 April 2022 siang hingga malam, satu pusat perbelanjaan di Kota Banda Aceh, Sujiah Mall, terbakar. Ini merupakan peristiwa yang memang lazim terjadi. Namun ada sisi lain yang menarik dari sebuah peristiwa yang sangat memilukan ini. Api yang awalnya sempat dinyatakan reda, namun tiba-tiba menyala kembali dan menghanguskan lantai 4 serta lantai 3 dan sebagian lantai 1 serta lantai 2 dari pusat perbelanjaan di Banda Aceh ini. Banyak pihak yang mengkritik di media sosial maupun di media pers soal peran dan tanggung jawab dari Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Apa sebenarnya yang terjadi di balik kerja keras dari para insan pemadam kebakaran ini? Ada yang menyebut peralatannya yang masih belum memadai sehingga api sulit dipadamkan, tapi di sisi lain juga ada kritik dari Ombudsman atau dari PLT Kepala Ombudsman RI Provinsi Aceh, Abayadi Siregar, yang mengatakan sumber daya manusia di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh ini masih sangat rendah. Benarkah sinyalemen itu? Kami telah mengundang PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, Bapak Yu Bastri, untuk membicarakan masalah ini secara lugas namun santai. Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam. Saya panggil Pak Bastri atau Pak Yus saja? Dua-dua boleh. Pak Bastri aja. Pak, ini walaupun banyak yang mengkritik terhadap upaya-upaya penyelamatan yang dilakukan oleh anak buah Bapak hari Senin lalu, tapi banyak juga yang memberi apresiasi. Bahkan Pak Wali juga, pimpinan DPR juga. Tapi publik di Aceh ingin tahu Pak, apa sebenarnya penyebab dari kebakaran itu?
Mungkin kalau kita bicara tentang penyebab ini, domainnya itu masih di kepolisian. Tapi berdasarkan kejadian yang terjadi dari laporan kebakaran yang kita terima dari Pramuniaga, kalau tidak salah di lantai 2, itu awalnya di gudang, kemudian pasukan kita bergerak ke lokasi kebakaran. Itu dalam waktu yang lebih kurang 5 menit kita sudah tiba, kan ada. Kemudian kita memadamkan api dari belakang. Nah, ini permasalahannya yang kita temui berdasarkan laporan juga dari anak-anak yang terjaga semua. Kondisi kita hanya menyiram dari luar. Dari luar kita menyiram, kemudian api terus membesar karena memang nggak bisa masuk ke dalam. Tinggi pagarnya, Pak, ya? Di samping tinggi pagar, memang konstruksi bangunannya itu ya agak mengurung besarnya. Jadi menyulitkan untuk proses penyiraman. Nah, kemudian kita terus melakukan penyiraman dari belakang sampai dengan front, dan juga melihat kondisi yang agak menyulitkan, kita meminta teman-teman dari BPBD Aceh Besar dan mereka langsung datang membawa armada sampai 7 armada. Jadi total armada yang ada di lokasi ketika itu ada berapa, Pak? Lebih kurang 19 armada. 19 armada, Pak. Dari Banda Aceh ada berapa? Kita Banda Aceh mengirimkan 10 armada. 10 armada. Semua armada kita pulkan. Tambah Aceh Besar. Tambah Aceh Besar armadanya 7. 17. Kemudian juga tidak kurang pentingnya, Pak Kapolres langsung memimpin ini. Polresta. Membawa water cannon, ya. Water cannon untuk membantu itu, Pak. Itu juga. Kemudian BPBA juga mengirimkan satu unit mobil tangki air, supply air. BPBA Provinsi. Provinsi. Nah, jadi terus kita siram, kemudian juga salah satu cara yang paling efektif adalah kita harus masuk ke dalam. Sementara jalur akses masuk itu kan dari samping satu dan yang keluar. Untuk keluar, masuk keluar itu, Pak, ya. Dan itu pun satu sisi mungkin pihak manajemen juga untuk tidak boleh masuk karena takut barangnya terjarang. Jadi karena memang ventilasinya sangat kurang sekali di gedung itu, asapnya mengepul terus ke dalam sendiri. Jadi terpaksa anggota kita mengambil risiko untuk bisa masuk karena mematikan api itu harus juga dari dalam. Kalau kita siram dari luar sangat tidak efektif. Tidak efektif. Ya, ini apinya kan awalnya sempat mati katanya, Pak. Tapi tiba-tiba di malam hari hidup lagi. Itu kenapa, Pak? Sebenarnya ada tahap, ada dua tahap dalam proses pemadaman api. Yang pertama kita melakukan penyiraman. Nah, kita lakukan penyiraman dari sini kan dari luar semata. Nah, kita juga sudah masuk ke depan ini sebenarnya. Waktu yang sudah reda itu. Yang waktu siang itu, Pak. Menjelang sore. Sore kita menganggap api sudah kita ketuasai. Namun kita siram dari luar itu sangat tidak efektif, saya katakan. Hanya terbiasa saja masuk. Sementara tumpukan bahan-bahan yang sangat mudah terbakar, pakaian, sepatu, plastik ya, dan lain sebagainya, itu tidak akan pernah bisa tersiram penuh dari luar. Mesti masuk dari dalam. Makanya anggota kita berupaya dan berjibaku memaksa diri untuk harus masuk menyiram dari dalam. Akses naik ke lantai 2, ke lantai itu seterusnya, itu kan lewatnya lift. Nah, itu kita kesulitan, liftnya itu sudah terbakar. Nah, terpaksa kita tanya ke security di mana ada, katanya nggak ada. Rupanya ada jalan tangga darurat satu. Dari situ mereka coba naik perlahan sampai akhirnya bisa perlahan menyiram langsung dari dalam. Terus, nah itu membutuhkan waktu sangat lama karena memang mereka sendiri kepanasan, nggak tahan. Mungkin mereka juga harus membasahi diri dan menyiram terus. Ada total, kalau dari ada 17 damkar ini, total personil itu ada berapa hari itu, Pak? Di luar dari Polresnya? Lebih kurang ada sekitar 80-an personil. 80 orang, Pak, untuk memadamkan api itu, Pak. Nah, kritik kemudian muncul, masuk dari kepala PLT, kepala Ombudsman, katanya kualitas SDM petugas kita yang masih rendah, peralatan yang memang tidak memenuhi standar. Ini benar nggak, Pak? Ya, kita akui peralatan yang kita miliki itu mobil
pemadam kebakaran itu ada satu yang mobil yang kata tahun 2019 iya itu satu lagi ada pengadaan tahun 2014 kalau nggak salah saya nggak salah iya yang itu mobil kecil agak kecil kan yang tiga unit yang lain itu usianya relatif 20 tahunan 20 tahun mbak jadi dari 10 damkar ya Pak? 10 damkar yang milik Banda Aceh? Kita 10 damkar itu ada mobil, apa namanya, mobil supply ada 2. Jadi berarti ada 12 tuh ya? 10? Kita total 10. 10, berarti 10 hanya 2 yang usianya di 2014 dan 2019. Ya. Lainnya sudah 20 tahun. Dengan perkembangan kota Banda Aceh yang sangat pesat ini Pak ya. Nah, lalu menyangkut SDM tadi Pak, Bapak sepakat dengan kritik yang disampaikan oleh PLT Kepala Ombudsman Aceh? Sebenarnya tidak sepenuhnya juga. Enggak sepenuhnya juga. Kita punya SDM. Ya. Namun kita juga mengakui kita perlu meningkatkan kapasitas SDM. Nah ini karena sebenarnya juga sudah kita lakukan. Tetapi dalam 3 tahun ini kan kita dilanda COVID. Kemudian anggaran terpangkasnya kita tidak bisa mengirimkan anggota-anggota kita untuk mendapatkan pelatihan yang berstandar di Pulau Jawa sana. Ya, ini untuk Banda Aceh ada berapa karyawan dari dinas ini, Pak? Nah, kita bicara karyawan menarik juga ini. Ya, gimana, Pak? Kita memiliki karyawan lebih kurang sekitar 80-an. 80-an orang, iya, Pak. Nah, 80-an orang. Nah, kita hari ini kita memiliki pos. Ya. Ada 4 pos di luar pos induk di kantor satu, yeah. Yang lain ada 4 pos. Yang lain itu termasuk Simpang Mesra. Iya sama. Mm. Kita tempatkan satu mobil. Mm-hmm. Nah satu mobil itu sehari ini, yeah. Itu di, petugasnya 3. Tiga. Tiga orang satu mobil. Nah idealnya satu pos sekarang 3 orang kita. Yeah. Idealnya kita harus ada minimal 6. 6. Jadi ketika terjadi kebakaran, standar operasionalnya dikeluarkan oleh teman-teman yang ikut pelatihan di sana juga. Yeah. Itu 6 orang per satu mobil. Mm-hmm. Hari ini kita 3. 3. Mungkin Bapak bisa bayangkan ketika terjadi kebakaran, personelnya 3-3 naik. Dia supir, dia apa semua. 3 orang harus naik yeah. untuk melakukan proses penyiraman, posnya ditinggal kosong. Seyogianya kita memilih sih kita sudah ajukan untuk penambahan personil itu malah lebih sampai 40-an orang. Nah, ini kita sudah bicarakan juga dengan Pak Wakil dan Pak Ketua DPR dan mereka juga memberikan tolong catat berapa kebutuhan nanti kita akan alokasikan. Ini 80 ini yang PNS berapa orang? Yang lain ada yang kontrak Pak? Iya, yang kontrak kita 41 orang. 41. Berarti PNS. Berarti setengah Pak ya? Iya. 41 orang kontrak. Ya. Kita piket hari ini ada 24 orang lebih kurang satu shift. Satu shift. Ada 3 shift. Jadi satu shift bekerja, satu shift yang istirahat karena turun piket tadi paginya. Iya. Satu shift lagi standby. Hmm. Nah idealnya kita memerlukan 40 orang lagi, seperti saya katakan, penambahannya di setiap pos itu ada katakanlah 12 lagi, tambahan di dalam pos induk juga tambah seperti itu. Jadi dikalikan dengan jumlah shift dapatnya sekitar 40-an orang. Nah itu menyangkut SDM, kembali ke peralatan tadi Pak, yang sampai usianya 20, selama ini bagaimana sistem perawatannya Pak? Perawatannya yang dilakukan ya sudah pasti dari pasti anggaran daripada pemerintah daerah. Yeah. Ya. Cuman ya memang anggaran itu juga tidak sepenuhnya mengcover Pak. Kira-kira satu mobil itu per tahun berapa Pak idealnya untuk perawatan mesinnya, untuk pipanya segala macam? Kita kembali melihat pada kondisi usia ekonomis kendaraan itu sendiri loh. Ya kalau dia sudah cukup lama kan membutuhkan anggaran yang luar biasa misalnya. Kalau bisa saja kalau satu mobil itu 15 juta nggak cukup Pak. Nggak cukup. Pasti nggak cukup. Apalagi yang sudah usia 20 tahun itu Pak ya. Jadi agak ribet. Selama ini nggak ada pengadaan baru Pak ya?
tahun ini yang ada Pak pemadam baru. Ada tahun ini Pak. Pemadam baru ada 2 unit mobil damkar yang berat sedang dan 1 unit mobil rescue. Nah, ini di media sosial juga di pemberitaan juga muncul kritik masalah mau pengadaan mobil yang katanya itu kan tangganya bisa yang dulu di pengadaannya oleh pemerintah aja ketika masa Abu Doktor itu Pak ya. Itu saat kejadian mobil itu memang rusak Pak. Kebetulan bersamaan saja Pak itu. Sebenarnya mobil itu juga bagus dan sudah sering digunakan. Cuma tidak dalam kondisi kebakaran Pak. Karena tidak ada kebakaran sebelumnya yang menuntut itu. Pernah dulu terjadi kebakaran yang menuntut kehadiran unit itu. Ketika di Bang Aceh, dia tidak didampingi oleh mobil tangki air. Oh. Ketika tidak didampingi mobil tangki air, dia hanya bisa menyemprot ukurannya berapa detik saja, habis. Habis, Pak. Nah, jadi harus dukung mobil tangki air. Nah, makanya kemudian BPBD dari provinsi mengalokasikan lagi pengadaan mobil tangki di tahun 2019. Ya. Nah, itu yang penyebab kenapa tidak. Setelah Bang Aceh terbakar yang di Nyarip itu, Pak. Abu Berih, Pak, ya? Iya, betul. Nah. Oh, dari situ bermula sehingga mobil itu, nah kemarin itu tidak keluar dia kenapa Pak? Ya. Mobil tangkinya sudah ada kan? Iya. Itu kebetulan ada trouble sedikit di masalah sistem hidrolik. Memang mobil itu sudah 8 tahun usianya Pak, tidak ada perawatan. Oh. Kebetulan itu terjadi terdeteksi pada akhir 2021 kemarin. Iya. Tapi dalam perawatan kita rutin waktu setiap minggu atau 2 minggu sekali kita bawa jalan. Mobil itu Pak? Jalan kita coba naik. Nah di akhir 2021 terdeteksi ada sedikit kebocoran di hidroliknya. Mobil itu cukup canggih, ada kebocoran ada sedikit, maka dia akan nggak terkunci semua. Terkunci semua dia. Nah, tadi kita coba jalan nggak ada masalah. Keluarkan oleh Pak Wakil, Pak dan Pak ini Pak Ketua DPR keluarkan. Ya. Tapi untuk mencoba tangga nggak bisa dinaik. Satu saja bermasalah berpengaruhi semua jaringan elektroniknya Pak ya. Dan kita sudah komunikasikan dengan mekanik daripada perusahaan di sana. Mereka sudah memberi gambaran ini. Tapi untuk melihat bagaimana memperbaiki kan ya kita harus melihat kembali pada anggaran kita. Makanya kita sudah bicara dengan Pak Ketua DPR dan juga Pak Waki, mereka juga memberi dukungan. Tolong buat kira-kira berapa anggaran dibutuhkan kita alokasikan secara khusus untuk mobil damkar di luar daripada mobil yang lain. Iya Pak, soalnya kan pertumbuhan pembangunan kota Banda Aceh kan sudah pesat Pak ya. Sudah gedung-gedung yang lebih dari 3 lantai itu sudah hotel Pak ya, malah kantor partai politik sedang dibangun 5 lantai. Memang sudah sangat dibutuhkan Pak. Ya kita alokasikan Pak. Mungkin seandainya kemarin bisa beroperasi di Susuya Pak, agak sulit. Yang mana mobil itu Pak? Karena halaman parkir Susuya itu kan juga kecil, mobil itu tinggi Pak. Kalau masuk saya rasa kena ini. Yang bangunannya Pak? Jaringan listrik, oh itu juga jadi masalah. Jadi masalah, karena kalau kita melakukan perawatan di jalannya itu nggak bisa jalan-jalan ini Pak. Kelongan sana yang bebas daripada ini. Nah kalau kita operasionalkan kemarin dan jalan yang bisa lebih luas saja ya, terhalang dengan jaringan listrik tegangan menengah Pak, di atas. Oh, ini juga soal tata kota kita, soal jaringan telepon, jaringan listrik juga sangat amburadul Pak. Sudah begini baru terasa sadar Pak ya. Ya mungkin begitulah Pak, awal kita bergerakkan hal yang lebih maju Pak. Iya. Iya, harusnya kalau misalnya pembangunan yang lebih dari 2 lantai harus dipikirkan juga soal halaman parkir Pak ya. Kalau terjadi sesuatu kebakaran seperti kemarin, mobil akses bisa masuk Pak. Nah ini Pak, tadi kita sudah bahas masalah peralatan, memang ada sedikit kemunduran Pak ya dalam upaya, kemudian SDM juga ada yang ada. Nah ini ada yang menyebut Pak, 8 atau 41 karyawan kontrak ini katanya insentifnya juga agak dibayar ya. Sebenarnya kan dibayar Pak, pastilah. Pak Amin apalagi Pak Amin sudah pernah mengeluarkan statement tidak akan ini pasti semua dibayar dulu. Cuman ini kan bertahan Pak, karena anggaran keuangan. Bukan mereka aja Pak, semua pegawai kita sama. Oh sama. Sama semua.
karena Banda Aceh mengalami defisit lah ya. Ya, jadi semua bertahap. Anda bilang semangatnya juga kurang kemarin karena sudah berapa bulan Pak? Sudah 5 bulan ya? Ada, terakhir ini bulan 10 ya Pak. Berarti ini 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 bulan Pak ya? Sekitar bulan 10 sudah dibayar, mungkin sebentar lagi juga 2 bulan lagi, menjelang-jelang lebaran mudah-mudahan Pak ya. Nah jadi, nah ini selain daripada tadi Pak, kita sudah bicara tata kota, apa yang menjadi kendala lain dari dinas yang Bapak pimpin ini? Nah, kita bicara di dalam manajemen penanggulangan kebakaran. Ya, bencana. Seyogianya setiap gedung, apalagi fasilitas publik itu memiliki aspek-aspek penyelamatan, baik bangunan di gedung maupun juga keselamatan manusianya atau tidak. Nah, dia harus punya standar terhadap penanggulangan bahaya kebakaran sendiri. Nah, di situ ada namanya smoke detector, heat detector, sprinkler, ada hidran. Nah, ini yang perlu menjadi acuan. Dan itu sudah turun perintah langsung kemarin saya oleh Pak Sekda, Pak Dewan juga sudah perintahkan juga dan memang sinkron. Kita sudah turun ke matahari. Hidran katanya nggak ada di situ Pak ya? Ada di Muara Suzuya ada. Di Muara Suzuya ada Pak. Ada hidran. Tapi nggak begitu ini Pak ya? Saya nggak begitu paham gitu, karena memang domainnya itu kan yang melakukan pemeriksaan ada bidang sendiri. Oh bidang sendiri. Tapi dari fakta lapangan yang Bapak lihat kemarin? Dari informasi mereka ada hidran, tidak ada masalah, ada di luar. Ada. Atau batangnya doang, airnya nggak ada. Belum paham Pak ya. Tapi intinya ada dan mereka juga pernah melakukan pelatihan. Iya, Pak. Dan kita juga berharap di samping ada semacam konsep penanggulangan bahaya kebakaran tersendiri, ada pelatihan-pelatihan kontinual yang terus dilakukan. Kemarin kita masuk ke matahari, kita cek semua, ratanya bagus. Tinggal mungkin ke depan kita masuk lagi untuk drill, mencoba peralatan apakah ini berfungsi atau tidak. Nanti kita lakukan. Dan ini arahannya juga kita tidak hanya di sini, terus di pasar-pasar Aceh yang pusat keramaian itu akan kita lakukan juga pengecekan. Iya. Dan di pasar Aceh juga pernah juga kebakaran yang serupa di Sujuya juga. Sujuya juga. Kayaknya Sujuya menjelang lebaran terbakar terus deh. Sahabat sisi lain, ada apa sebenarnya di balik kebakaran ini? Sebelum kami bicarakan lebih lanjut, jangan lupa di like, di subscribe, di tekan lonceng notifikasinya. Pak, yang terakhir kira-kira apa pesan Bapak untuk warga Kota Banda Aceh ataupun para pengusaha yang memang membangun gedung yang lebih dari 3-4 lantai, Pak, melihat bahaya kebakaran ini? Iya, pasti dari saya adalah yang paling utama adalah bagaimana memikirkan aspek keselamatan. Iya. Karena begitu pentingnya arti keselamatan terhadap bahaya kebakaran. Dimana juga konsep-konsep penanggulangan bahaya kebakaran harus sesuai dengan standar-standar yang ditentukan dan dikeluarkan. Kemudian juga jalur-jalur evakuasi itu terutama. Jangan ada halangan untuk keluar. Dan jangan konsep gedungnya itu yang tidak ramah terhadap bahaya kebakaran. Harus ada celah-celah yang mesti gampang tujukan proses pemadaman. Harus ada tempat-tempat tertentu yang diberikan satu semacam bentuk apakah namanya hidran atau apa untuk bahaya awal kebakaran. Nah, itu juga kemudian juga pelatihan-pelatihan. Kemudian juga petunjuk arah ketika terjadi bahaya kebakaran itu Anda harus lari kemana. Itu supaya pengunjung pusat-pusat belanja paham. Dan kita lakukan deal terus setiap apakah rutin 6 bulan sekali, baik kepada manajemen daripada kantor maupun juga pada masyarakat. Nah, itu tugasnya begitu terjadi kebakaran, manajemen akan memberikan arahan kepada masyarakat lewat sini dan sebagainya. Ya, di dalam video Pak ya, video yang beredar di media sosial ketika kejadian itu, terutama malam hari, sore Pak ya, api di lantai 3, lantai 4, tapi semprotannya hanya di lantai 2 gitu Pak. Kan nggak nyampe dia Pak. Kan, kalau ke lantai 4 sampai Pak. Yang kemarin Pak? Iya, kalau yang dari luar kita ke lantai 4 nggak sampai. Kita ada juga gunakan mobil angkat itu Pak. Nah itu sampai ke lantai 4. Tapi di dalam video yang beredar,
hanya di lantai dua aja, Pak. Pada sisi saat videonya itu saja, Pak, setelah mungkin ngambilnya pas nggak sampai. Sampai, iya. Tapi sampai, Pak, ya? Sampai. Kalau nggak sampai, nggak mungkin ininya padam. Nah, kemudian kenapa yang tadi sempat tertanya muncul lagi? Nah, itu karena tidak tuntas. Tidak tuntas, ya. Tidak tuntas. Apinya itu, karena bahannya, Pak, kalau Bapak tahu, lihat. Iya. Pempes. Iya. Itu di ini, di lift. Saya masuk lihat lift terbakar. Isinya pempes, Pak. Nah, jadi bahan-bahan yang sangat mudah terbakar. Ketika kita melakukan penyiraman, tidak masuk menuntaskan, karena nggak bisa masuk, jadi maka dia akan sesat, dia akan tumbuh lagi. Itu tumbuhnya ketika kita istirahat buka puasa dan sholat maghrib. Iya. Mudah-mudahan ini udah nggak tumbuh lagi, Pak. Alhamdulillah, tapi nggak cukup sekali, Pak. Kita sampai kemarin masih standby di situ. Balik, tapi tidak ada lagi api, ada mungkin berasap atau sebagainya. Tapi hari ini alhamdulillah sudah tidak ada dan dari kepolisian sudah masuk. Untuk melakukan ini. Investigasi. Ada yang korban, Pak? Nggak ada, ya? Alhamdulillah tidak ada. Karena anggota kita, Pak, harus memasarkan diri bekerja, tapi harus sedikit kena asap. Asap terus masuk rumah sakit. Berapa orang itu, Pak? Ada 3 orang. 3 orang. Yang keluar sudah keluar. Oh, 3 satu setelah. Lagi juga akan keluar. Mungkin kena asap, Pak, ya? Intinya itulah jiwanya pemadam. Mereka rela untuk tidak pulang sebelum padam. Iya, rela tidak pulang sebelum padam. Walaupun nyawa taruhan. Sahabat Sisi Lain, itu tadi perbincangan kami seputar peran atau tugas dari petugas pemadam kebakaran Kota Banda Aceh terkait dengan terjadi peristiwa kebakaran di Sujaya Mall hari Senin 4 April 2022 lalu. Mudah-mudahan pembicaraan kami ini dapat memberi pemahaman dan informasi yang utuh bagi Anda semua di balik desas-desus yang pernah muncul baik di media sosial maupun di media pers. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.